Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan teruskan bagaimana untuk membuatkan ikatan Bushman Tong part 2. Jadi dalam bab ini saya akan mengajarkan macam mana membuat badan Bushman Tong. Okey, jadi ini adalah kepala Bushman Tong. Kepala dia. Dan ini pula ialah tali yang lagi satu. Tali ini lebih kurang panjang 1 depa setengah. Okey, jadi apa yang kita perlu lakukan ialah pastikan kedua-dua part tali ini sama panjang. Selepas itu ambil kepala dia, masukkan daripada bawah ke dalam lubang ni. Ambil mana-mana. Okey, masuk. Jadi apa yang kita perlu pastikan ialah tali ini kejap. Okey. Apa yang perlu buat ialah pastikan dua tali yang masuk itu dua pasangan. Macam ni. Jadi selepas tu, termasukkan pensel ke dalam lubang tersebut. Okay, jadi apa yang perlu kita lakukan ialah okey, inilah lubangnya, inilah belang. Okay, jadi pastikan kita buka dia punya tali yang berlebihan ini. Eh tak. Tak. Macam ni kita terbalikkan dia. Allah, buka pula. Terusnya pastikan talinya berbentuk macam ini. Ini ialah gelung. Inilah gelung dia. Pastikan tali yang menjelit keluar tu daripada dalam keluar. Sebelah satu sebelah kanan. Ni sebelah kiri, satu sebelah kanan. Jadi dia macam ni. Jadi apa yang kita kena buat selepas ni ialah okey. Kita buat ialah dengan membuatkan kita melintangkan tali ini. Okey. Kiri di atas kanan, di atas tali ini. Kanan di atas tali ni, kemudian dia gerak ke bawah badan tali ini. Selepas tu dia akan masuk ke dalam lubang sebelah ini. Jadi dia akan jadi bentuk macam ini. Lepas tu kita tarik. Jangan tarik terlalu ketat. Pastikan biar nampak bentuk dia sahaja. Boleh kita buat benda sama. Kiri, atas tengah. Kanan, atas kiri. Masuk dalam lubang kiri. Masuk atas kiri. Lepas tu masuk bawah. Atas kiri. Masuk bawah. Masuk dalam lubang kiri. Kemudian tarik. Jangan tarik terlalu ketat, pastikan biar hanya nampak bentuk sahaja.
Jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Itu saja. Jadi kita akan buat ini sebanyak 23 kali. Apa-apa pun yang penting, pastikan dia akan menjadi bentuk DNA. Dan bentuk macam ini, dia akan sentiasa berterusan. Dia akan pusing-pusing-pusing. Dan kita akan buat ini sebanyak 23 kali. Baik, jadi selepas siap sebanyak 23 simpulan, 3 kali 3 23 kali buat ikatan, anda akan dapat bentuk seperti DNA. Jadi selepas tu kita akan buatkan matikan bus mentong ini dengan membuat apa yang kita buat pada kepala dia. Pada kepala bus mentong kita akan buat pada ekor dia. Kita buat benda yang sama saja.